Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal tadhkir wal ifadata wal istifada wal hathala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala alal khairi ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah Ta'ala. Falamma an ja'a al-bashiru alqahu ala wajhihi fartadda basira. Qala alam akul lakum inni a'lamu min Allahi ma la ta'lamun. Qalu ya abana istaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in. Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Di pertemuan kemarin menceritakan tentang Nabi Allah Ya'qub merasakan kedekatannya dengan Yusuf, merasakan adanya kabar gembira, kabar baik tentang Yusuf. Dan itu pun disampaikan oleh Nabi Ya'qub kepada putranya yang tidak ikut ke Mesir, menurut sebagian pendapat, dan sebagian pendapat disampaikan kepada cucu-cucunya. Inni la ajidu riha Yusuf. Aku benar-benar merasakan atau mendapatkan riha Yusuf, aroma Yusuf. Laula antufannidun. Kalau tidak kalian membodohi aku. Artinya kalian kalau tidak membodohi aku atau kalian tidak menyembunyikan sesuatu kepadaku. Qalu, maka berkata putranya yang tidak ikut ke Mesir atau cucunya, tallahi innaka lafi dhalalikal qadim. Demi Allah, sumpah bahwa engkau ini masih di dalam kesalahan kamu yang dahulu. Jadi disalahno. Ayahnya sedih dan bahkan sangat sedih karena kehilangan Nabi Yusuf putranya. Dianggap itu adalah kesalahan. Ya, jadi kalau bahasanya anak durhaka itu lapo dipikiri, ya. Wesrur mikiri sampai loro, ya. Bahasanya anak durhaka. Ini kamu apa? Engkau ini merasakan adanya Yusuf seperti yang kamu sudah lakukan terdahulu.
sehingga membuat kamu seperti ini. Ini adalah kesalahan kamu, dibilang kesalahan. Orang tua sayang anaknya, kehilangan anaknya sedih, dibilang kesalahan. Akhirnya dilanjutkan, falamma anja al-bashiru, maka ketika datang al-bashir yang membawa kabar gembira. Siapa Bashir di sini? Menurut sebagian pendapat adalah Yahuda. Ja'al Bashir, datang Bashir. Maksudnya apa? Pembawa kabar gembira. Datang seseorang yang membawa kabar gembira. Untuk siapa kabar gembira? Kabar gembira untuk Nabi Allah Ya'qub. Apa kabar gembiranya? Yusuf. Nah, itu yang membuat Nabi Ya'qub sedih, menangis sehingga buta. Nah, ketika akan disampaikan tentang Yusuf, itu adalah kabar yang sangat menggembirakan, kabar yang sangat menyenangkan. Kita kalau punya barang ketelesut, dicari sana, cari sini, tidak ketemu. Kesel mencari, haris. Jano hilang, wis. Lek hilang, wis. Jano hilang, lek ketemu, ya alhamdulillah. Kita melepas, tidak mencarinya lagi, bukan berarti kita enggak kepikiran. Saya kepikiran. Nanti ya. Benar dia enggak nyari lagi, tapi masih kepikiran, di mana ya? Perasaan terakhir itu ana taruh di sini. Di mana ya? Dia enggak nyari, tapi cuma kepikiran. Mungkin saat sholat kepikiran, mungkin saat makan kepikiran, mungkin saat ngobrol sama temennya kepikiran. Apalagi kalau melihat ada orang lain memakai seperti miliknya yang hilang, yang ketelesut tadi itu. Wah. Subhanallah, setelah mungkin 1 bulan, 2 bulan, setengah tahun, barang yang ketelesut itu ketemu. Wah, apa? Wah, seneng dia. Seneng. Enggak kepikiran lagi, plong, seneng, bahagia. Seperti itulah Nabi Ya'qub. Bayangkan 80 tahun terpisah dari Nabi Allah Yusuf, sedih. Lah ketika merasakan kedekatan dengan Yusuf, kontak batin orang tua kepada anak, sebagaimana dikatakan bahwa Nabi Ya'qub itu bisa mencium aroma Yusuf dari jarak jauh. Dari jarak jauh Nabi Ya'qub bisa mengetahui Nabi Yusuf. Ada yang mengatakan jarak 3 hari, ada yang mengatakan jarak 8 hari, ada yang mengatakan jarak 10 hari, bahkan ada yang mengatakan jarak 1 bulan aroma Yusuf itu bisa dirasakan oleh Nabi Ya'qub. Nah, ini ketika Nabi Yusuf sudah membongkar identitas dirinya kepada saudaranya, itu langsung terhubung dengan Nabi Ya'qub. Langsung terhubung. Kenapa? Nabi Ya'qub memerintahkan mereka untuk mencari tahu, mencari kabar tentang Yusuf. Ya. Sebagaimana di dalam firman-Nya, yaitu ya bani adhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tai'asu min rauhillah. Katanya Nabi Ya'qub, putra-putraku, coba kalian cari Yusuf dan saudaranya.
Jangan putus asa di dalam mencarinya. Cari hingga ketemu. Lah ketika saudaranya mulai mengetahui bahwa seorang raja atau pejabat yang memberikan makanan, yang menjamu itu adalah saudaranya, Nabi Yakub langsung terasa. Karena itu beliau mengatakan, "Inni la ajidu riha Yusuf laula antufannidun." Lah ketika datang pemberi kabar gembira, yaitu akan memberitahukan tentang Yusuf kepada ayahnya Nabi Allah Yakub, siapa? Yahuda. Kenapa kok Yahuda? Tidak yang lain? Karena Yahuda ini yang membawa gamis yang diberikan Nabi Yusuf. Katanya Nabi Yusuf, apa kata Nabi Yusuf? Idhabu bi gamisi hadha fa'alkuhu ala wajhi abi ya'ti basira. Bawa gamisku ini, berikan kepada ayahku, ya'ti basira, bakal bisa melihat kembali. Lah yang membawa itu adalah Yahuda. Yang membawa gamis itu adalah Yahuda. Lah kenapa kok Yahuda yang membawa gamis? Karena Yahuda ini juga yang membawa baju dilumuri darah kepada ayahnya saat dibilang bahwa Nabi Yusuf dimakan serigala. Jadi ketika Nabi Yusuf dilempar di sumur, pakaiannya itu dilumuri darah. Yang membawa ke ayahnya ada 10 orang kan saudaranya, bareng-bareng mereka, tapi yang membawa pakaian itu Yahuda. Ditunjukkan pakaiannya Yusuf dengan berlumuran darah dan mereka mengatakan akalahu dzib, serigala memakannya. Kami ini tidak berdaya, padahal kami ini 10 orang. Seakan-akan merasa bersalah. Kita 10 orang tapi kita gak berdaya menjaga saudara saya, saudaraku, katanya mereka. Parah. Nangis Nabi Yakub, sedih Nabi Yakub. Tapi Nabi Yakub gak yakin bahwa Yusuf itu dimakan serigala, tapi sedih karena terpisah. Dan yang membawa pakaian itu Yahuda, yang membuat orang tuanya sedih. Lah kali ini Yahuda yang membawa untuk apa? Memberikan kebahagiaan kepada orang tuanya. Sehingga Yahuda mengatakan, ana dhahabtu bil gamis mulattakhan biddam ila Yaqub fa akhbartuhu anna Yusuf akalahu dhib. Katanya Yahuda, aku datang dengan membawa gamisnya Yusuf atau pakaiannya Yusuf yang terlumuri darah kepada Yakub, aku sampaikan kepada dia bahwa Yusuf dimakan oleh serigala. Fa ana adhabu ilaihi al-yawm. Saat ini aku datang kepadanya bil gamis, dengan pakaian, fa akhbiruhu, aku beritahukan kepadanya, anna waladahu hayy, bahwa putranya masih hidup. Fa'ufarrihuhu kama ahsantuhu, aku bahagiakan dia sebagaimana aku pernah membuat dia sedih. Dulu aku membawa pakaian yang berlumur darah hanya membuat dia sedih. Sekarang aku bawakan pakaian Nabi Yusuf untuk menggembirakan, untuk menyenangkan. Dirubah itu. Dirubah. Alqahu ala wajhihi fartadda basira. Imam Ibnu Abbas mengatakan bahwa Yahuda ini ketika membawa pakaian yang diperintahkan Nabi Yusuf untuk diberikan kepada ayahnya agar bisa melihat kembali, itu tanpa alas kaki, nyeker.
Kemudian jalan seperti lari kecil, kepingin cepat-cepat sampai, kepingin cepat-cepat sampai. Bahwa beliau bawa 7 roti nggak sempat kemakan, saking begitu terburu-burunya untuk menyampaikan ke orang tuanya. 7 roti nggak kemakan, padahal perjalanan sangat jauh. Sehingga dikatakan apa? 80 farsakh. 80 farsakh. 80 farsakh ini lumayan. Kalau marhalaten itu cuma beberapa farsakh. Nah, marhalaten itu 82 atau 84 kilo itu cuma beberapa farsakh. Lah ini 80 farsakh. Walhasil bayangkan coba, perjalanan 80 kilo kita enggak berhenti untuk makan. Enggak berhenti untuk makan. Keluwen. Wong sini mbak besain sangu cemilan. Nang Solo iku budal bisa bersih sak durunge mudun wis lusu kabeh. Kan gitu ya. Nah, ini bayangkan perjalanan seperti itu ditempuh lari kecil, enggak sempat makan karena apa? Terburu-buru ingin memberikan kabar gembira kepada ayahnya. Alqahu ala wajhi. Akhirnya pakaian itu diberikan ya, pakaian itu diberikan kepada Nabi Ya'qub, ditaruh di mukanya. Ya, ditempelno. Fartadda basira. Akhirnya apa? Nabi Ya'qub bisa melihat kembali. Ya. Fartadda basira bisa ya, jadi kembali penglihatannya. Ya, kembali penglihatannya. Jadi bukan hanya kembali penglihatannya saat itu setelah ditempelkan, bukan hanya penglihatannya yang kembali, tapi kekuatannya, masa mudanya atau kebahagiaannya itu kembali semuanya. Jadi seakan-akan ketika terpisah dari Nabi Ya'qub, taruh tangannya. Seakan-akan ketika terpisah daripada Nabi Ya'qub, terpisah dari Nabi Yusuf, Nabi Ya'qub ini kehilangan selera hidup sudah. Sedih. Kemudian tidak terurus ini dan itu. Ya orang kalau enggak lapo-lapo akhirnya apa? Selemes. Lihat coba orang yang stres, depresi. Walaupun dia masih muda seperti tua sudah. Enggak keurus badannya dan lain sebagainya. Lihat seperti itu Nabi Ya'qub. Gak keurus sudah, sedih. Kehilangan Yusuf, terpisah dari Yusuf. Lah ketika diberikan pakaian tadi itu atas perintah Nabi Yusuf, diletakkan di mukanya seperti ini, penglihatannya kembali. Wah, semuanya kembali. Seakan-akan tidak pernah terpisah dari Nabi Yusuf. Bahagia. Nah, seakan-akan tidak pernah terpisah dari mana-mana Nabi Yusuf.
Lalu Nabi Ya'qub berkata, "Gala alam akul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun." Bukankah aku sudah ngomong kepada kalian bahwa aku lebih mengetahui dari Allah ma la ta'lamun, apa yang tidak kalian ketahui. Jadi aku lebih mengetahui dan pengetahuanku ini dari Allah, sesuatu yang kalian tidak mengetahuinya. Nah, apa? Ya tentang kehidupan Nabi Yusuf, yang mana Allah akan mengumpulkan di antara kita. Ya, itu sudah tahu Nabi Ya'qub. Proses, namanya proses perjalanan. Lah kalau misalnya Nabi Ya'qub tidak sedih, Nabi Ya'qub tetap gembira, lah prosesnya kan tidak mengejutkan, tidak mengejutkan. Nah, tapi kalau Nabi Ya'qub sedih ini, loh itu nyata. Tapi Nabi Ya'qub tahu bakal dipertemukan kembali, bakal dipersatukan kembali, itu tahu Nabi Ya'qub. Makanya Nabi Ya'qub mengatakan, "Gala alam akul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun." Ada riwayat yang Nabi Ya'qub bertanya kepada Yahuda, "Kaifa tarakta Yusuf?" Bagaimana kamu tinggalkan Yusuf? "Innahu malik Mesir." Ya, Yusuf itu raja Mesir. Nabi Ya'qub bertanya kembali, "Bukan itu yang aku tanyakan, bukan tentang kerajaan dan semisalnya, tapi ala ayyidinin taraktahu? Agama apa yang dipegang Yusuf ketika kamu tinggal dia?" Katanya Nabi, apa katanya saudaranya Yahuda, "Ala dinil Islam, agama Islam." Hanya Nabi Ya'qub berkata, "Al an tammatin ni'mah." Sekarang sempurna kenikmatan. Ya, kenikmatan sempurna. Nah, karena ketahuan kesalahan saudara-saudaranya yang dulu, akhirnya mereka ngomong kepada orang tuanya, "Galu ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in." Wahai orang tua kami, wahai ayah kami, "Istaghfir lana dzunubana," mintakan ampun untuk kami daripada dosa-dosa kami. "Inna kunna khati'in," bahwa kita melakukan apa telah melakukan dosa. Kami telah melakukan dosa. Nah, ketahuan, kebongkar. Kalau kemarin-kemarin enggak kebongkar. Kenapa? Enggak ada berita tentang Yusuf dan tidak ada cerita tentang Yusuf. Wis, mereka bebas. Enggak ada bukti yang telah mereka lakukan. Tapi ketika tahu-tahu raja yang memberikan, yang menjamu, menghormati mereka dan lain sebagainya itu adalah Yusuf, bukti ada, korbannya ada, mereka enggak bisa lagi mengelak. Mereka ngomong Nabi Yusuf mati dimakan serigala, buktinya masih hidup. Gak usah ceritanya belum sumur sudah. Antara mati dan hidup kan. Saudaranya ngomong mati dimakan serigala. Ini pakaiannya belum berdarah. Ternyata masih hidup. Kan berarti bohong sudah. Orang tuanya sudah tahu, berarti kamu ya kalian dulu berbohong. Minta, akhirnya mereka meminta kepada orang tuanya untuk memintakan ampun kepada Allah. Nah, itulah diantara perbedaan syariat kita dengan syariatnya mereka. Kalau kita melakukan kesalahan, kita langsung bisa minta kepada Allah untuk diampuni dosa-dosa kita. Tapi kalau umat-umat terdahulu enggak.
Umat-umat terdahulu itu kalau melakukan kesalahan gak bisa langsung minta kepada Allah untuk diampuni ke nabinya. Ke nabinya, nabinya yang memintakan kepada Allah. Nah, karena itu saudara-saudaranya Nabi Yusuf atau putra-putranya Nabi Yakub ngomong istaghfir lana dzunubana, mintakan ampun atas dosa-dosa kami untuk kami. Kenapa? Inna kunna khati'in, karena dahulu kami telah melakukan kesalahan, melakukan dosa. Akhirnya kata Nabi Yakub, gala saufa astaghfiru lakum rabbi. Saufa astaghfiru lakum rabbi. Akan aku mintakan ampunan untuk kalian kepada Tuhanku. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Tuhanku itu al-ghafur, selalu mengampuni atau banyak mengampuni, ar-rahim, dan merahmati. Lah, mereka minta kepada Nabi Yakub untuk memintakan kepada Allah ampunan. Nabi Yakub mengatakan, aku akan memintakan ampunan itu. Kapan dimintakannya oleh Nabi Yakub untuk mereka? Nah, di sini ada beberapa riwayat. Ada beberapa riwayat, yaitu di antaranya ada yang mengatakan bahwa mereka itu dimintakan ampunan oleh Nabi Yakub kepada Allah atas dosa-dosanya di waktu sahar, yaitu waktu menjelang terbitnya fajar. Nah, jam 2, jam 3. Mereka minta sekarang kan? Yuk, mintakan kepada Allah untuk mengampuni kami karena kami telah melakukan dosa. Katanya Nabi Yakub, saufa astaghfiru lakum rabbi. Ya, aku akan mintakan ampunan. Enggak saat itu dimintakan. Waktunya sahar. Waktu menjelang terbitnya fajar baru dimintakan oleh Nabi Yakub. Lu untuk apa? Kok enggak langsung? Kok ditunda? Kok diundur sampai menjelang terbitnya fajar? Ya, liyakun akrab ilal ijabah. Supaya lebih dekat diijabai, lebih kuat untuk diijabai doanya. Karena waktu sahar, waktu menjelang terbitnya fajar, sebagaimana di dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dijelaskan, yanzilullahu ta'ala ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir. Pemberian Allah itu turun ke langit dunia ketika malam tinggal sepertiganya. Fayaqul hal min da'in, hal min ta'ib, hal min sa'il, dan yang lain sebagainya. Ada enggak yang berdoa? Aku akan ijabai. Ada enggak yang mau bertobat? Aku terima tobatnya. Ada enggak yang minta? Aku kasih. Dan yang lain sebagainya. Nah, dan itu terus menerus sampai terbitnya fajar. Nah, karena itu ditunda. Karena apa? Di saat itu waktu yang kemungkinan besar diijabai doa seorang hamba. Karena itu apa dalam ayat Al-Quran, ya, sifatnya orang yang mulia, orang yang istimewa, di antaranya bah, wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu menjelang terbitnya fajar atau waktu sahar, hum yastaghfirun, mereka terus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya ketika menjelang apa waktu sahar, Nabi Yakub berdiri sholat
meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengangkat kedua tangannya berkata, Allahumma ufirli jazai ala Yusuf wa qillati sabri anhu wa ufirli auladi ma atau ila akhihim Yusuf. Ya Allah, ampuni untukku atas kesedihanku dari Yusuf, kurangnya sabar aku, kurangnya sabar aku atas apa dengan terpisah dari Yusuf. Waghfir li auladi, ampunilah untuk anak-anakku. Ma atau ila akhihim Yusuf, apa yang mereka perbuat kepada saudara mereka Yusuf. Akhirnya turun wahyu menjawab doanya Nabi Yakub yang dikatakan anni qad ghafartu laka wa lahum ajmain. Katanya Allah, aku telah mengampuni dosamu dan dosanya mereka semuanya. Bahkan ada yang mengatakan doa itu bukan hanya ditunda di waktu sahar sembarang malam, enggak, tapi ditunda di waktu sahar pada malam Jumat supaya double. Malam Jumat itu malam diijabahnya doa, waktu sahar malam diijabahnya doa, supaya double ditunda waktu sahar yang terjadi pada malam Jumat. Lah ketepatan saat itu malam Asyura. Ketepatan malam Asyura. Innahu huwal ghafurur rahim. Nah, sesungguhnya Allah itu selalu mengampuni, Ar-Rahim yang menyayangi. Nah, masih banyak lagi nih ya, cerita tentang Nabi Yusuf. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, memaafkan kesalahan-kesalahan kita, menggantinya dengan rahmat, hidayah, petunjuk. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin.